warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Rilari Melda, merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Majalengka, lulus pada tahun 2020, mengambil program studi 3 tahun setengah. Alhamdulillah, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, saya merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Sehingga, selama di bangku perkuliahan, saya dapat meringankan beban kedua orang tua saya. Tentunya, tidak ada kata untuk tidak kuliah. Selanjutnya, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis pun saya dapat mengembangkan soft skill saya dengan mengikuti berbagai organisasi yang ada. Di antaranya adalah Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan saya pun aktif sebagai duta kampus pada periode 2018-2019 lalu. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis tentunya saya diberikan peluang yang sangat besar, yang sangat banyak, sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk mewakili Fakultas Ekonomika dan Bisnis, bahkan Universitas Majalengka, menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat L2 di Jawa Barat, wilayah 4, pada tahun 2019 dan mendapatkan peringkat ketiga. Tentunya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis pun penuh dengan support, dorongan dari teman dan dosen-dosen yang lain, sehingga saya selalu mengikuti kegiatan yang diadakan, salah satunya adalah oleh Badan Usaha Milik Negara dengan hashtag BGTC, yaitu Blog Goes to Campus, di mana saya mengikuti lomba Future CEO Competition dan meraih peringkat pertama. Alhamdulillah, kini setelah lulus dari kuliah, saya langsung bekerja di perusahaan umum Bulog. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, dan untuk Universitas Majalengka serta Fakultas Ekonomika dan Bisnis terus menciptakan dan melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang cerdas dan berkualitas. Universitas Majalengka bernas karena kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tujuan bersama.